Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Anda bersama Zahra Othman. Kepakaran Kak Zahra membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Hai, hai, siapa bersama Kak Zahra? Please share video live ni. Minta maaf tadi live Kak Zahra terputus dan Kak Zahra sambung. Okey, sebelum kita meneruskan ni, Kak Zahra sebelum terlupa, jom kita doa bersama-sama. Kita menghafal doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan sedih. Aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung denganmu daripada bebanan hutang dan penindasan orang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Berlindung daripada duka cita dan sedih. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung daripada lemah dan malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukh. Berlindung daripada sifat pengecut dan bakhil. Wa'udzubika minal ghalabati daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung denganmu daripada bebanan hutang dan penindasan orang. Maafkan Kak Zahra tadi, live Kak Zahra terputus tadi. Cabaran ni dalam hidup kita ni, memang kita ada cabaran. Tak adanya hidup kita ni selalu dengan permaidani merah, permaidani hijau. Hidup kita ni, kata ustaz-ustaz dekat Zahra belajar, guru-guru Kak Zahra, hidup ni adalah ujian. Senang kita nak cakap, tetapi adakah kita betul-betul faham ni peringatan untuk diri Kak Zahra? Bila kita diuji, macam mana? Sebab itulah kita kena, Kak Zahra sedang belajar macam mana untuk redha, macam mana untuk kita menerima. Belajar supaya kita menjadi insan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kata untuk guru-guru ni, kata mereka ustaz-ustaz yang Kak Zahra belajar, mereka yang lebih arif dan lebih alim. Okey, apa dia? Kita jangan tunggu kita betul-betul sempurna untuk kita menyampaikan walaupun satu ayat. Mulakan sesuatu. Jadi Kak Zahra telah mulakan sesuatu untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Hai, hai, siapa bersama Kak Zahra? Please share video live ni. Kak Zahra ada topik yang penting, sangat penting untuk kita kongsi bersama. Sangat bagus untuk kita setiap hari untuk kita menambah ilmu dan kita nak mengurangkan berita. Kita ni manusia penuh dengan kekhilafan. Adakala hari kita betul, kita buat sesuatu yang betul, adakala kita membuat kesilapan. Kita manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dan jangan tunggu sehingga kita perfect dulu, baru kita nak sampaikan walaupun satu ayat. Okay? Sama-sama anda berkongsi. Anda pun sama-sama berkongsi dengan Kak Zahra. Okay, doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Okay, semoga Allah membantu kita, mendorong kita, membantu kita daripada malas, daripada bakhil, daripada penindasan orang, daripada hutang. Kita bermohon dengan Allah. Hanya Allah yang dapat membantu kita selain daripada usaha kita. Usaha tu sebagai salah satu kewajipan untuk kita bertindak. Tetapi penyelesai masalah kita adalah Allah. Okay? Sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dan tadi, macam Kak Zahra nak sambung tadi, will of life, kehidupan. Kita nak balance dalam kehidupan ni. Kita bukan nak spiritual sahaja. Kata perempuannya, kita ni ter... Antaranya, ada orang tu dia solat je. Solat bagus, tapi bab kerja dia kurang. Ni kita tak nak. Ada orang tu dia kerja, bagus dia kerja, tapi dia tak solat pula. Yang ni pun kita tak nak. Kita tak nak jadi individu yang macam ni. Ada orang tu dia solat, oh solat, Masya Allah. Tapi buat kerja ni lambat,
lembab, okey, pelita siap, jadi ini pun tak bagus ni, dan tak bagus sebab kemalasan itu adalah satu dosa, kata Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul Mak Joy, dia kata malas itu dah adalah satu dosa. Oi, memang bertimpu-timpu ya, kalau tak sentak lagi Kak Zara pun tersentak-tersentak. Okey, sama-sama kita perbaiki diri kita sebab kita nak ada hidup yang balance. Bukan kita nak kerja-kerja. Ada orang tadi balance, dia spiritual je. Dia tak kisah benda lain, keuangan pun tunggal langgang, hubungan dengan family pun tunggal langgang. Yang penting dia kata tak apa, antara saya dengan Allah sahaja. Saya nak jaga Allah sahaja. Tak betul juga, sebab kita hidup ni di muka bumi, dan kita nak apa yang kita buat di muka bumi ni untuk kita bawa ke akhirat. Okey. Apa yang kita buat di muka bumi ni, penentuan kita di alam akhirat. Macam tu yang Kak Zara faham. Okay, kita nak ada balance macam mana? Spiritual kita. Okay, spiritual kita, kerohanian kita. Macam mana kita cuba memperbaiki. Kita tak nak, kita nak kerja bagus, kaya, kewangan kita banyak, duit kita banyak dalam bank, harta, hartanah kita banyak, kita bagus. Tapi tak solat pula, kita tuang solat, kita tak nak lah macam tu. Kata Ustaz Abid Liu, apa pun kita kena jaga solat. Solat perlu kita utamakan sebab solat ni dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ustaz-ustazah, please sila tegur Kak Zara kalau ada kesilapan yang Kak Zara lakukan. Sebab Kak Zara ni pokok ustazah, okay? Bukan juga pakar motivasi, sekadar nak memberi inspirasi. Sebenarnya Kak Zara nak beri inspirasi kepada diri. Sekaligus sebab Kak Zara dah sebutkan kita nak buat perubahan 5 tahun akan datang, kita nak result yang berbeza. Jadi kena mulakan hari ni, bukan 5 tahun depan baru kita memulakan langkah. Langkahnya hari ni kalau kita nak result yang berbeza. Jadi Kak Zara buat sesuatu yang berbeza sebab Kak Zara nak result yang berbeza untuk 5 tahun akan datang. Kak Zara tak nak jadi kita bersyukur, berterima kasih, tetapi kita nak buat perubahan lebih baik dalam kehidupan kita. Kalau sebelum ni kita tak share dengan orang, sekarang kita nak share, kita nak bagi value. Hidup ni nak memberi makna, nak bagi inspirasi kepada orang lain. Okay, mana satu wheel of life ni? Ada spiritual. Hubungan kita tadi spiritual, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan pencipta kita. Kita tak nak kita kaya raya, pengurusan kewangan kita bagus, tapi kita tak solat, tak ada guna. Okay, kita tak bayar zakat. Yelah, kalau kita dah tak solat, buat apa kita nak bayar zakat? Sebab solat tu adalah tiang. Kita kaya, tapi kita buat, bila kita tak ada hubungan kita yang bagus dengan pencipta kita, kita mudah tersasar dalam kehidupan. Jadi kita nak spiritual kita bagus, dan kita nak juga hubungan kita dengan family kita bagus, hubungan dengan anak-anak. Kita tak nak kita terlalu sibuk sehingga mengabaikan anak-anak kita. Anak-anak kita tak nampak muka kita, kehilangan kita sebab kita terlalu sibuk. Jadi kita kena bijak meruangkan waktu, melapangkan waktu. Bukan bermaksud kita perlu masa yang banyak, tetapi kita nak masa yang berharga untuk anak-anak. Mungkin 1 jam kita boleh jumpa anak-anak waktu malam sahaja. Dan waktu malam tu kita nak mempergunakan dia sebaik mungkin, sehingga anak-anak kita tidur contohnya. Dan kita nak memperbaiki kehidupan kita dengan mertua, hubungan dengan mertua, adik-beradik, ipar duai. Kita nak memperbaiki, perbaiki hubungan kita sesama jiran, kawan-kawan, sahabat, sesiapa saja. Kita nak memperbaiki kehidupan, relationship, perbaiki. Ini peringatan untuk diri Kak Zara yang sibuk ni, supaya anak-anak ni sekejap je tengok-tengok, dah 5 tahun, dah 11 tahun, dah 18 tahun dah berlalu. Sekejap celik, pejam celik, pejam celik, masa tidak akan menunggu kita. Okay? Masa tidak akan menunggu kita, masa akan terus berubah walaupun kita tidak berubah. Okay, dan kita juga nak memperbaiki sosial kita, nak memperbaiki hobi kita, apa yang kita minat, kita suka. Jangan tinggalkan. Ramai orang yang mengeluh akhirnya, dia kata dia sibuk, sibuk dalam kehidupan yang mengejar entah apa-apa, sehingga apa yang dia suka ditinggalkan. Ramai orang yang menyesal dia tinggalkan apa yang dia suka. Jadi dalam masa kita mengejar, sebab tu kita perlu ada balance. Apa yang kita suka dalam kehidupan, yang penting kesukaan kita tu tidak melanggar dari syariah lah, ya. Kita ikut. Hai, siapa bersama Kak Zara? Please share video live ni, Kak Zara ada
banyak benda yang Kak Zara nak kongsi hari ni. Ah, balance of life lagi, apa dia? Ah, kita nak career, ah, kita nak career yang bagus, career yang boleh memberi masa depan. Ah, jadi kita nak ada langkah. Kalau kita duduk gini hari ni, 5 tahun akan datang, kita nak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tak nak lagi jadi macam ini. Mungkin gaji kita sekarang contoh 2000. Ah, contoh 2000 gaji kita sekarang. Kalau boleh 5 tahun akan datang, kita tak nak lagi gaji kita 2000. So, kita kena do something. Kena buat sesuatu, kena tambah ilmu, kena membaca, kena ada tindakan supaya result kita akan jadi lebih berbeza. Jadi dari segi career kita, jadi kita kena ada goal yang jelas. Macam Kak Zara juga, Kak Zara nak 5 tahun akan datang, result ni bukan macam ini lagi. Kak Zara nak ada banyak perubahan yang berlaku. Sekarang Kak Zara banyak bersyukur kepada Allah. Dah Kak Zara pun telah melalui proses jatuh bangun dalam kehidupan ni, dalam kerjaya, dalam keuangan, dalam bina hartanah. Jadi kita faham apa, kita pernah duduk dan kita pernah jatuh dan kita pernah bangun. Jadi oleh itu Kak Zara nak share dengan apa yang pengalaman-pengalaman yang Kak Zara telah lalui ni, Kak Zara nak share dengan anda semua. Okey. Dari segi career, jadi kita kena jelaslah, kita suka tak apa yang kita lakukan sekarang, kita happy ke tak. Kalau kita tak happy, sebenarnya apa yang kita nak buat? Jadi kita kena buat keputusan dalam kehidupan kita ni. Kita tak nak kita ada tapi macam kita tak ada. Kita tak buat sesuatu, mati. Kita pergi kerja macam zombie, macam mayat hidup pergi je kerja, tapi kita tak ada. Kita tak fokus dalam kehidupan kita. Kita tak tahu apa yang kita nak 5 tahun akan datang untuk kerjaya kita. Kita mesti ada goal yang jelas dalam kerjaya kita. Mungkin sekarang kita makan gaji, ataupun kita kata saya nak bertukar bidang, saya nak berniaga. Ini pun perlukan ilmu. Okey, dari segi financial, kita pun nak bagus dari segi financial juga. Hidup kita ni macam banyak sangat yang perlu kita tengok. Sebab kita tak boleh nak fokus satu je. Financial je, yang lain terbarai. Kita tak nak, kita nak. Sebab banyaklah Kak Zara, daripada perkongsian mereka-mereka yang berjaya yang kita boleh ambil. Jangan abaikan dalam proses kita nak mengejar kejayaan. Banyak benda yang terabai dalam kehidupan kita. Jadi kita mengambil pelajaran daripada, kita tak nak jadi seperti orang seperti itu. Kita nak dalam menghala hala tuju kita ni, anak-anak kita tak terabai, spiritual kita terjaga, kita makin upgradekan relationship kita dengan family kita dan hobi kita, social kita, career kita, financial kita. Dari segi financial pun macam mana, kita kena ada formula, kita kena tahu berapa kita nak simpan, berapa yang boleh kita belanjakan, dan kita kena fikir macam mana kita nak buat, nak cari penambahan income, nak masuk, nak cari duit tepi. Kenapa nak cari duit tepi ni, kita kena jelas. Okey, dari segi fizikal, dari segi health, wellness, jadi kita kena tengok status kita sekarang. Kita happy tak? Dengan happy ke happy? Dengan status kesihatan kita sekarang. Kalau kita tak happy, kena do something. Kalau kita rasa kita ni montel sangat, macam mana kita nak berusaha untuk bukanlah nak menguruskan, nak slimkan sampai slim yang slim-lim. Apa benda Kak Zara ni? Maksudnya kita nak jagalah. Kalau dulu kita makan 2 pinggan nasi, jadi kita tak nak lagi sampai 2 pinggan nasi kita makan. Kita nak jadi kita sayang kepada diri kita, makan. Kita cuba kurangkan jumlah makanan kita, tetapi kita makan dengan kerap, dengan portion yang kecil. Ini peringatan untuk diri Kak Zara. Sebenarnya apa yang Kak Zara livekan ni sebenarnya untuk diri Kak Zara. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Muhammad Yasin, Muhammad Hishamuddin. Please share video live ni agar lebih ramai lagi mereka di luar sana dapat manfaat daripada perkongsian Kak Zara tengah hari ni. Excuse me, nak kena minum air sekejap. Alhamdulillah. Dari segi personal development, apa yang kita nak ubah diri kita. Contoh kita pilihlah, sebab kita yang tahu apa yang kita kurang, apa yang kita lebih. Mungkin ada orang dia kata, saya tak berani nak bercakap kat depan, okay, kat depan orang ramai. Jadi kita kena berusaha memperbaiki peringkat demi peringkat macam mana untuk kita berani bercakap kat depan. Ada orang kata, saya tak tahu nak baca, saya ni tergagap-gagap lagi baca Al-Quran.
Jadi personal development kita, jadi macam mana untuk kita menambah value dah pada diri kita. So bila kita belajar, kita upgrade diri kita, automatik kita akan jadi lebih confident sebenarnya. Jadi macam mana kalau kita tak tahu, cari guru, pergi belajar, okay, ada kelas. Kelas mengaji banyak, ada kelas percuma, ada kelas yang berbayar, dekat YouTube tu banyak. Belajar dulu, lepas tu cari, kena cari guru juga. Okay, contoh apa lagi? Kita tak tahu, saya tak tahu nak bisnes online, cari guru-guru online. Okay, pergi belajar, memang kena keluarkan modal lah sikit. Saya ni tak tahulah, saya nak jadi penulis tapi saya tak tahu macam nak menulis. Pergi cari guru yang boleh mengajar kita macam mana nak menulis. Banyak eh. saya ni nak upgrade personal development kita. Contoh apa lagi? Saya ni nak berdakwah kepada orang bukan Islam tapi saya tak tahu. Pergi belajar. Pergi belajar macam Kak Zara sekarang. Kak Zara cuba luangkan diri Kak Zara mendengar YouTube macam mana nak kita yakin dengan agama kita, agama Islam, dan bagaimana dan bercerita kepada orang yang nak tahu tentang Islam. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita nak buat? Jadi kita sendiri tahu, kita tak tahu, tahun ni saya nak belajar bahasa Arab lah. Betul tak kita nak belajar bahasa Arab? Dan kenapa kita nak belajar bahasa Arab? Tahun ni saya nak belajar Perancis lah, bahasa Perancis lah. Kenapa? Kita kena tahu dah. Kita tahu kalau kita tahu benda tu sebenarnya, value kita akan meningkat. Okey, value ni, apa ni? Kebolehan kita, okay? Kebolehan kita, kemahiran kita, dia automatik akan meningkatkan level of confidence kita. Sebenarnya ini bukan tajuk Kak Zara yang Kak Zara kongsi hari ni. Ini Wheel of Life. Dalam masa yang sama Kak Zara telah bercerita tentang Wheel of Life. Wheel of Life. Jadi korang tengok kat dalam tu terbalik lah Kak Zara. Sebenarnya tak tahu macam mana nak ubah kat sini. Kena belajar lagi. Ilmu ni sangat banyaknya perlu kita belajar. Takkan habis ilmu ni. Okay. Hari ni topik Kak Zara. Hai, siapa bersama Kak Zara ni, please share video live ni agar lebih ramai lagi mereka di luar sana boleh mendapat manfaat daripada perkongsian Kak Zara hari ini. Okey, tajuk hari ini sambungan 40 pelajaran yang boleh diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nak belajar Kak Zara, sebenarnya nak belajar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni hebat sangat. Jadi kita nak belajar, kita nak praktikkan apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Okey, nombor 1. Yang Kak Zara ulang balik, hari tu dah 5 Kak Zara sebut menahan diri daripada tidur, tidur lepas subuh, tidur lepas asar, tidur antara maghrib dengan isyak. Kan okay, jauhkan diri daripada orang yang badan dia berbau. Yang ketiga, jangan tidur, sebelum tidur tu jangan bercakap buruk, jangan mengumpat orang, jangan membawang. Efek tidur kita, sebenarnya bukan orang tu, efek diri kita akan efek. Tidur kita akan mengarut-ngarut, dia tak bagus. Kita akan jadi penat bila kita tidur. Sebelum tidur tu kita bercakap benda yang negatif. Jadi sebelum tidur ni kita kena bercakap benda yang positif. Fikir benda yang baik-baik. Yang keempat, jangan makan dan minum dan menggunakan tangan kiri. Dan kelima, makanan-makanan yang kita cungkir daripada celah gigi, jangan telan kembali. Itu 5 perkongsian. Dan hari ni Kak Zara nak tambah lagi, okay? Nak tambah 3. 3 lagi Kak Zara nak tambah. Yang keenam, jangan mematah-matahkan jari anda. Biasa buat. Kak Zara dulu pun biasa buat, tak faham. Tapi dah lama dah tak buat. Tapi Nabi Muhammad ni dan Nabi Muhammad pun memesan, jangan patah-patahkan tangan anda, jari anda. Okey. Kalau dia kata jangan, tak payahlah buat . Okey. Yang ketujuh, periksa kasut anda sebelum memakainya. Hikmah. Kenapa yang ni Kak Zara nak share sikit. Kenapa kena periksa kasut anda sebelum memakainya? Kan kasut kita letak kat situ. Kadang-kadang dalam kasut ada binatang-binatang berbisa yang waktu malam. Tapi ya Allah, sangat hikmah Nabi Muhammad ni, apa yang dia suruh ni. Cuma kita je kadang-kadang tak faham apa hikmahnya. Malam-malam kita dah letak kasut dekat mana? Kita letak tempat kasut ke, tempat-tempat rumah ke, kat luar rumah ke. Kita tak tahu malam tu mungkin ular, mungkin kala jengking, mungkin kata ada dalam tu. Jadi
lebih baik sebelum kita pakai, ambil kasut tu, ketuk-ketuk dia dulu baru kita sarungkan kasut kita. Okey. Yang ke-8, dia kata apa? Jangan mendongak ketika sedang solat. Sebab kita bila kita solat, kita kena tengok ke bawah. Jangan dongak. Nabi Muhammad kata jangan mendongak ketika sedang solat. Okey. Kak Zara rasa setakat ni perkongsian Kak Zara dah banyak hari ni. Tadi Kak Zara cerita pasal wheel of life, spiritual, relationship dengan family, social, hobby, recreation kita, career kita, financial, career dan community involvement kita, social CSR kita untuk masyarakat kita. Lepas tu financial, physical, health dan wellness, personal development. Yang ni kita kena tengok dan kita kena tengok, kat sini saya kurang, saya kena perbaiki. Dan kita kena ambil tindakan apa yang perlu saya perbaiki. Okay, sekadar ni daripada Kak Zara. Salam sayang daripada Kak Zara. Okay, duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Okay, tunggu Kak Zara akan muncul dengan klinik celik wang. Boleh komen dekat situ saya nak berminat dengan klinik celik wang. Okey. Sekarang ni kepada Kak Zara. Okey. Celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Salam sayang daripada Kak Zara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjuang. Berjuang apa? Jaga poket kita. Duit keluar dan duit masuk. Okey. Assalamualaikum.